Panitia Khusus atau Pansus 2 DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menghimbau para damang kepala adat di daerah setempat agar segera merencanakan pembentukan kelompok masyarakat hukum adat. Himbauan agar para damang kepala adat segera merencanakan pembentukan kelompok masyarakat hukum adat disampaikan Ketua Panitia Khusus atau Pansus 2 DPRD Kapuas Darwandi pada Senin 27 Mei 2024. Dalam rapat ini, Ketua Pansus 2 DPRD Kapuas Darwandi mengatakan damang kepala adat agar menjadi patron di dalam pembentukan masyarakat hukum adat baik di tingkat desa dan kecamatan berikut juga pencanangan kawasan hutan adatnya. Jadi nanti panitia kabupaten itu ya, setelah terbentuk, dibentuk oleh kepala daerah, dia melakukan verifikasi, melakukan evaluasi. Nah, yang dievaluasi, yang diverifikasi, yang divalidasi itu adalah kelompok masyarakat hukum adat yang terbentuk di kecamatan tadi atau di tingkat desa tadi. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV Al Ihwan mewartakan.